Hai guys, jumpa lagi sama saya Cerita Beliti. Hari ini, sore ini kita akan mencoba untuk mengeksplor ikan rawa, monster rawa yang ada di Desa Muara Beliti Baru. Jadi ini kondisinya di belakang ini mungkin. Nanti kita akan masuk ke tengah hutan untuk memasang, kalau dibilang masyarakat di sini itu tajur. Jadi kita masih sekitar 30 sampai 40 tajur nanti. Nah, informasinya di sini banyak ikan-ikan rawa. Buat lele kalang, terus ikan gabus ya, ikan gabus. Jadi kita coba lihat di mana lokasi-lokasi yang bagus. Katanya di sini banyak yang monster ya. Oke guys, dulu mungkin kita lanjutkan lagi. Guys, saat ini lagi persiapan untuk mempersiapkan untuk memasang tajurnya. Ini yang kita pakai adalah cacing. Cacing makanannya nih, lihat nih. Gitu. Jadi ini nanti sebelum maghrib ini kita pasang. Setelah 2 jam kemudian baru kita lihat hasil seperti apa nanti. Ini Pak Andi namanya. Yang paling ganteng di Semarang. Oke guys. Anggot ya. Nah, ini posisi rencananya nanti. Ini ada rawa-rawa. Informasinya di sini ada ikan gabus atau bucu itu yang beratnya nyampe 5 kiloan. Pak Herman. Itu salah satu untuk masuk tajurnya di sini, posisinya kayak gini. Ini ada yang dilepas ke sini, ikannya. Ini guys, sisinya kayak gini. Ini udah hampir maghrib. Jadi kita udah pasang beberapa. Setelah itu kita nanti coba lihat hasilnya gimana. Ah, gelapnya kan. Ah guys. Yes, lebat guys. Berhubung ini udah gelap guys. Ini ikan ya, ini lele kalang. Ini namanya lele kalang. Jadi hasil sore ini, nah ini kisarannya. Guys, beratnya sekitar setengah kilo. Nah, ini yang dapatnya. Guys. Wah guys. Nah, ini kalang nih. Tuh masih hidup tuh. Tiga. Ini setelah ditinggal dipasang setengah jam baru kita lihat lagi guys. Nih masih bapak ini.